Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini tentang ampli ya ini. Saya lagi ini apa merakit power amplifier ya ini pesanan teman. Ini membantu teman ya untuk suruh merakitkan sebuah power ampli driver ya ini. Dengan menggunakan driver sistem AB ya, kelas AB. Ini menggunakan 10 set MOSFET ya. Ini MOSFET, bukan MOSFET final ya, final transistor Toshiba 5200 dan pasangannya ya, ini ada 10 set. Jadi masing-masing driver ini 5 set ya. 5 set dan saya BTL ini ya, saya BTL. Jadi masing-masing 5 set ya untuk per drivernya. Ini menggunakan SOCL 504 ya ini. 504. Ini saya penasaran nih teman-teman, berapa keluarnya ya? Berapa buat yang dihasilkan power ini ya, power amplifier ini. Nanti saya akan coba load ya, atau kita siksa dengan dummy load agar tahu realnya ya, berapa watt yang dihasilkan ya. Ini saya mencoba menggunakan trafo 15 ampere ya, ini CT45 nih. CT45 15 ampere. Jadi sebenarnya kurang ya, ini cuma iseng saja untuk mengobati rasa penasaran ya. Kita coba, kita load menggunakan dummy load dan kita lihat di ini ya, osiloskop untuk sinyalnya. Untuk ini kita langsung coba lihat ya, berapa watt yang dihasilkan. Kita coba dulu ini untuk output, kita pasangi ke dummy load. Ini ampere meter untuk outputnya, skala AC. Ini untuk outputnya kita pantau dengan ini ya, ohmmeter. Ini untuk voltasenya ini ya, dari min ke plus ya, ini 120. Jadi untuk perelnya sekitar 60 volt DC ya, ini sekitar 60 volt DC. Ini sistem BTL ya, ini ada kit filternya, filter untuk input BTL nya kita pasang dulu di ini ya. Oke, ini sudah terpasang ya teman-teman. Kita coba berapa menghasilkan wattnya, berapa ampere, berapa volt RMS. Kita pasang input menggunakan generator audio. Kita coba kita buka, ini sudah klip. Volt 10 ampere, ini voltasenya tinggal 39 volt ya, tinggal 39 volt, dropnya terlalu banyak. Ini 53 volt 10 ampere ya, jadi
anggap aja 50 kali 10 ampere ya, 500-an watt. Ya cuma 500-an watt ya. Voltasenya tinggal 39. Dropnya hampir separuh ya. Oke, kita coba lagi. Tinggal 38. Udah klip, sudah kotak ya ini singkatnya. Itu hasilnya cuma 500-an watt ya. Dengan final sebanyak ini ya, ini 10 set. 10 set. Karena suplainya cuma 15 ampere ini. 15 ampere CT45. Oke. Ini sudah sistem BTL ya. Jadi 2 kit power saya jadikan satu. Untuk keluarnya segitu. Kita coba standar ya. Kita coba standar ya, standar tanpa PTL, coba kira-kira keluar berapa watt. Ini yang output saya pindah ke ground ya. Saya pindah ke ground. Dan inputnya saya pindah ke sini. Ini mode ini ya, satu kit saja ini. Coba satu kit saja. Sudah klip di 33 val ya. 32. 33 volt 6 ampere. Ini standar ya, tidak PTL. 33 kali 6. Tuh, kalau standar ya, standar satu kit. 33 kali 6 berapa ya? Sekitar 33 kali 6 mungkin sekitar 200-an watt ya, 200 lebih dikit tuh. Jadi sistem BTL ini untuk menaikkan output 2 kali lipat ya, untuk outputnya atau daya keluarannya menjadi 2 kali lipat seperti itu. PSU ini kurang gede ya, minimal sih sekitar 30 ampere sebenarnya ya. Itu. Oke, untuk mengobati rasa penasaran ini saya coba lut iseng-iseng nih, mengelut power ampli ya, untuk mengobati rasa penasaran seperti itu. Oke teman-teman, untuk videonya sekian dulu ya. Ini tentang ampli. Kita ini cuma hobi saja, merakit-merakit ya ini. Dan menyolder ini, mumpung ada menyolder ampli ya, saya videokan gitu. Itu ya, untuk video kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.